Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita membahas tentang KinSmart Lamborghini Sian FKP37 warna hijau matte. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu guys. Ini adalah KinSmart Lamborghini Sian FKP37. Sedangkan untuk bagian atas di sini ada tulisan diecast metal scale models untuk 3 tahun ke atas dan hologram Lamborghini. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Lamborghini ya. Sedangkan untuk bagian belakang sini ada tulisan official license product dan berbagai merek pabrik mobil tertera di sebelah kanan di sini. Untuk bagian bawah seperti ini, tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu guys. Panjangnya 12,5 cm, sedangkan tinggi 3 cm, dan lebar bagian spionnya 6 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Lamborghini ya. Lampu bagian depan tidak ada pelindung mikanya ya, sepertinya menggunakan LED. Dan grillnya dari bahan plastik, bumper bawahnya juga dari bahan plastik. Untuk tipe ini catnya Dove ya, tidak mengkilat. Selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan, atap bening dan belakang ini menggunakan mika. Di sini sepertinya ada warna bendera Italia ya. Merah, putih, dan hijau di sini juga. Dan kaca spionnya dari bahan logam, badannya ini seluruhnya dari bahan logam ya. Selanjutnya untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Mobil ini tipe pullback, jadi seperti ini. Untuk pintu kanan dan kiri bisa diangkat ke atas ya. Setirnya ada di sebelah kiri. Setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Bagian di sini yang warna hitam juga dari bahan plastik ya, sampai ke bagian belakang di sini. Selanjutnya untuk bagian belakang. Untuk lampu bagian belakang juga tidak ada pelindung mikanya ya. Di bagian plat nomor di sini ada tulisan Sian FKP37 ya. Dan bagian bumper bawah dari bahan plastik. Knalpot bawah di sini ada dua juga dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Sini ada tulisan Lamborghini Sian FKP37 KT5431 skala 1 banding 40 KinSmart made in China. Bagian bawah ini yang warna hitam seluruhnya dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Lamborghini ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.